Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, uh, ketemu lagi dengan saya di channel Muslim Kreatif, sobat-sobat. Uh, kali ini saya akan berbagi uh, cara memperbaiki tv LCD merek uh, Sanyo dengan ukuran uh, 32 in ya, 32 in dengan kerusakan TV gambarnya tidak jelas ya, tidak jelas. Nah, sobat-sobat sekarang kita tes ya, kita tes uh, kerusakannya. Kita nyalakan dulu TV-nya, kita pejit notnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, indikatornya sudah hijau ya. Kita tunggu. <tuh> nah, sobat-sobat uh, kerusakannya seperti ini ya, seperti ini. Jadi gambarnya tidak jelas ya. Ini sengaja saya tidak pakai antena supaya terlihat uh, supaya terlihat ya kerusakannya seperti ini. Nah jadi gambarnya tidak jelas ya seperti ada pulau-pulau di seperti ada pulau-pulau ya di belakangnya. Nah sobat-sobat uh, kerusakan seperti ini uh, diakibatkan dari polaris ya polaris. Nah polarisnya ini biasanya sudah mengkrut kerut ya mengkerut-kerut. Uh, nah, sobat-sobat, sebenarnya -sobat, uh, yang kenanya ini yang bagian dalam ya, yang bagian dalam. Nah, kalau yang bagian luar ini sudah saya ganti ya, ini sudah ganti. Nah, dulunya bagian luar juga sama ya, uh, seperti ini ya, seperti garis-garis, uh, kemudian ada kerut. Nah, yang bagian luar sudah saya ganti, sudah bagus nah ternyata bagian dalamnya juga sama ya sudah kena sudah jelek eh, polarisnya jadi saya akan ganti ya saya akan ganti polarisnya untuk itu akan saya buka dulu casingnya nah untuk membuka casingnya akan saya skip ya seperti tidak lama saya skip dulu nah sobat-sobat eh, panelnya sudah saya buka ya nah ini panel bagian dalam ya ini bagian dalam nah ini terlihat ya ini terlihat uh, kayak semacam pulau ya ini terlihat kemudian kalau kita raba ini uh, sedikit kasar ya sedikit kasar nah ini yang sebelah sini ini agak uh, menggelembung ya yang ini menggelembung nah sobat-sobat kemudian uh, kertas uh, reflektornya sudah seperti ini ya sudah kuning harusnya sangat putih ya nah mudah-mudahan uh, ada ya kertas uh, reflektor nah akan saya ganti ya kalau misalnya ada nah selesai sekarang saya akan buka dulu uh, si uh, polaris ini nah nanti uh, untuk mukanya akan saya potong-potong ya sebesar ini pakai cutter ya sekitar 5 cm 5 cm saya potong nah ini gunanya untuk supaya tidak uh, susah ya membukanya nah tapi uh, untuk membukanya akan saya skip ya supaya tidak lama karena uh, proses pembukaannya harus Uh, kita sedikit-sedikit ya, kita harus apik pasti memakan waktu yang agak lama, jadi akan saya skip ya nanti kalau saya, sudah saya buka, baru saya perlihatkan ya sobat-sobat sobat-sobat, uh, uh, saya akan skip dulu ya nah sobat-sobat, uh, polarisnya sudah saya buka ya nah ini saya tinggal membersihkan bekas lem ya nah seperti ini ya, ini ada lem yang masih nempel ya nah ini harus saya bersihkan ya, ini harus bersih sekali nah sobat-sobat uh, setelah saya membersihkan uh, bekas lemnya nah tinggal saya ini ya tinggal saya pasangkan uh, polaris yang baru nah ini polaris yang baru ya yang ini nah ini saya beli polaris yang baru harganya uh, 90.000 ya saya 90.000 nah saya beli di toko online ya Uh, tambah ongkos kirim uh, 9.000 Jadi saya beli uh, 99.000 ribu Nah sobat-sobat uh, tinggal saya pasangkan ya Saya pasangkan Nah sobat-sobat untuk pemasangannya akan saya skip ya Saya akan skip Dikarenakan ini harus Benar-benar uh, Hati-hati uh, ya harus pas masangnya Nah dikarenakan tangan saya masih Tangan kanan saya masih sakit Belum bisa Bekerja dengan optimal, nah, ya, maka akan saya skip ya, karena ini akan memakan waktu yang agak lama ya untuk pemasangannya. Nah, nanti eh, setelah saya pasang, saya akan perlihatkan ya, sobat-sobat. Nah, untuk itu saya skip dulu ya, saya skip dulu. Nah, sobat-sobat eh, polarisnya sudah saya pasangkan ya. Nah, seperti ini ya. Tapi ini terlihat ada sedikit menggelembung ya, seperti ini, kemudian ini terlihat menggelembung, ini kemudian ya. Nah ini disebabkan oleh bekas-bekas lemnya, saya kurang bersih ya, tadi waktu membersihkan bekas-bekas lem kurang bersih, jadi terlihat menggelembung seperti ini ya. Nah mudah-mudahan ini tidak terlalu terlihat ya, di televisinya, mudah-mudahan tidak terlalu berpengaruh nah sobat-sobat eh, sekarang saya tinggal masangkan ya panelnya ke casingnya nah untuk memasangkannya juga akan saya skip ya supaya tidak lama nah saya skip dulu nah sobat-sobat eh, panelnya sudah saya pasangkan ya kemudian sudah saya eh, rapihkan di casingnya nah sekarang kita tinggal tes ya tinggal tes mudah-mudahan eh, hasilnya memuaskan ya karena ini cukup melelahkan ya hampir kurang lebih ini dua hari ya sebetulnya saya memperbaiki hampir dua hari ini proses pembersihan uh, Polaris juga hampir memakan satu hari ya itu hampir saya hitung hampir tujuh jam ya saya membersihkan itu uh, Polarisnya kemudian memasangnya juga susah nah sekarang kita tinggal tes ya kita tinggal tes nah sekarang saya uh, huruf uh, apa saya nyalakan tipinya Bismillahirrahmanirrahim kita tekan uh, nah sudah hijau ya lednya kita lihat nah seperti ini ya sobat-sobat uh, ini alhamdulillah ya hasilnya bagus nah ini terlihat ada uh, seperti bintik-bintik uh, ya nah ini nah uh, ini ya seperti bintik-bintik ini, bintik -bintik ini. Nah ini diakibatkan dari uh, bekas tadi ya, bekas tadi lem yang kurang bersih, ini terlihat Nah sekarang kita kertas pakai uh, gambar ya, ke atas Nah ini posisinya, kita pindahkan ya, dulu posisinya kayak masih di HDMI Nah sobat sobat, eh, alhamdulillah ya bagus tidak terlalu terlihat ya bekas eh, bersak bersak yang tadi yang menggelembung bagus. Nah berarti ini sukses ya pak sobat sobat. Nah sobat sobat eh, itulah tutorial dari saya mudah-mudahan bermanfaat. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.